Oke, kali ini saya kedatangan TV merek Polytron LED. TV LED Polytron, begitu saya cok gambarnya lampu indikatornya kedip-kedip cepat sekali. Saya sudah berpikir bahwa biasanya penyakit itu di power supply, di regulator dia drop. Jadi tegangan 5 voltnya biasanya diberkurang. Biasanya, nah penyakitnya ada di sini, kita lihat. Biasanya penyakitnya ada di sini. Nah, kita lihat karena kedip-kedipnya halus. Nah, kita langsung saja kita lihat. Di sini kita perhatikan, biasanya fisiknya kelihatan. Dia kembung-kembung. Andai pun tidak terlihat fisik, boleh diukur pakai multimeter. Andai pun tidak, boleh diganti saja karena harganya tidak seberapa juga harganya. Di situ ada 1016 volt dan 470 25 volt. Cuma sahabat boleh ini dia elko-elkonya. Cuma sahabat lebih baik sahabat tonton terus sampai selesai, karena siapa tahu nanti setelah kita ganti dan kita hidupkan ternyata ada penyakit lain, atau mungkin setelah saya ganti mungkin belum juga sembuh penyakitnya. Anda lebih baik tonton sampai selesai dan kita buktikan bersama ya atau tidak penyakit yang saya temukan inilah elko-elkonya. Nah, kita ganti saja elko-elkonya. Tiga-tiganya pun tidak apa-apa, karena saya pun akhirnya juga saya ganti tiga-tiganya karena lebih baik sedia payung sebelum hujan ketimbang nanti balik-balik lagi. Setelah diganti elko yang ini ternyata elko yang satunya nanti dia bermasalah, nanti TV-nya akan kembali dan minta garansi, jadi menambah kerjaan buat kita. Nah, jadi kita buat langsung selesai biar langsung bagus saja, kita ganti semua. Kita ganti saja. Mohon maaf kalau sedikit agak berisik karena saya di ruangan servis. Karena lagi pengetesan, ada 5 TV yang saya teskan hari ini. 5 TV yang memang harus yang pemilik TV semua datang untuk mengambil TV-nya. Jadi dalam rangka pengetesan. Nah, kita coba saja kita cok ya. Apa yang terjadi? Berhasil atau tidak. Nah, setelah kita cok, ini standby, dia tidak ngedip-kedip, dia kelihatan terang, tidak berkedip-kedip, halus. Kalau tadi berkedip-kedip cepat. Nah, kita tekan powernya, power boleh di tombol pinggir ataupun mungkin dari remote. Nah, sudah hidup Polytron sekarang. Ini keluar program AP. Nah, berarti berhasil kawan. Perbaikan hari ini berhasil. Alhamdulillah. Tinggal kita menghubungi yang punya. Kapan pembayaran dan mau diambil. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi lain waktu. Di penyakit-penyakit yang lain.